cari yang seger-seger lagi? Menyantap buah-buahan udah paling pas nih. Kalau bosan makan buah potong, sop buah ini bisa jadi pilihan, fams. Isian dalam sop buah ini sangat bervariasi. Ada semangka, apel, nangka, mangga, dan melon. Biar tampilannya makin cantik, bisa tambahkan buah naga merah. Biar makin legit, kasih alpukat dan durian. Wah, komplit banget kan? Belum lagi ada tambahan agar-agar, pacar Cina, dan biji selasih. Untuk pemanisnya, bisa ditambah sirup dan krimer kental manis. Mantul! Ngomong-ngomong nih fams, buah naga juga bisa loh dijadikan campuran kue atau cake. Misalnya, oleh-oleh dari Batam ini. Warnanya merah, khas buah naga. Cantik ya? Cake buah naga ini memiliki tekstur yang lembut, fams. Buah naga memiliki kandungan antioksidan, kalsium, dan fosfor yang cukup tinggi. Kandungan beta-sianin pada buah naga bisa melindungi tubuh dari penyakit hati. Yuk, kita inti pembuatannya. Bahan yang dipakai masih sama kok dengan kue pada umumnya. Oh ya, buah naga masuk dalam jenis kaktus-kaktusan. Asli dari Meksiko, fams. Tapi buah naga banyak dibudidayakan di Asia loh. Orang Vietnam dan Cina mempercayai kalau buah naga bisa membawa berkah. Biasanya buah naga ditaruh di antara patung naga di atas altar. Makanya buah ini dikenal dengan nama dragon fruit. Kemudian campur gula, susu, buah naga, dan tape singkong. Kemudian tambahkan air dan telur. Nah, kalau minyak sayur bisa menghasilkan kue lebih lembut dan alternatif pengganti mentega. Telur berfungsi menyatukan adonan dan melembabkan kue yang dipanggang. Sekarang siapkan kulit pie yang sudah digunakan sebagai alas adonannya. Giling adonan kulit pie dengan roller pin sampai tipis. Lalu taruh di dalam loyang hingga menutup seluruh bagiannya. Jangan lupa oles loyang dengan mentega dan beri taburan tepung. Disusul selai blueberry. Lalu adonan cake buah naga jadi deh. Tuh, warnanya cantik ya. Jangan lupa beri topping kismis, keju parut, coklat, buah ceri, dan selai stroberi. Sekarang kita buat varian lain tanpa kulit pie, fams. Tuang adonan dalam loyang, beri topping coklat batang, scramble, dan selai stroberi. Panggang dalam oven dengan suhu 160 derajat selama 1 jam. Kalau sudah matang, tinggal dikemas deh. Cocok nih jadi buah tangan dari Batam.